Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Untuk pembuatan Italian bread, di sini kita membutuhkan 4 adonan enrich. Kemudian kita membutuhkan tepung untuk kita gulungkan di permukaan kulit atasnya. Oke, sekarang kita roll terlebih dahulu adonan, kita pipihkan dulu. Kita keluarkan udaranya. Nah, setelah kita bentuk, kita taburi permukaan dari meja kerja dengan tepung. Kita sedikit bentuk oval. Kemudian kita langsung taruh di atas loyang. Kemudian kita gurat sedikit permukaan atasnya sebagai ciri khas dari Italian bread. Nah, kemudian adonan ini akan kita kembangkan dengan suhu ruangan kurang lebih 35 derajat Celcius. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia Italian bread setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita panggang. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia Italian bread. Setelah melalui proses pemanggangan, sekarang kita sajikan di atas piring saji. Kita potong untuk penyajiannya. Ini dia Italian bread.